Halo, assalamualaikum geng. Labipun, apa kabar kalian semuanya? Dan pasti hari ini di tengah wabah corona ini, alhamdulillah aku udah disemprot desinfektan sama disemprot apa namanya untuk ngebunuh itu? Baygon ya. Dan kebetulan juga hari ini ada job wedding. Ini pernikahannya musuh gua tercinta. Rasa nikah. Nah, pastinya sesuai janji aku pada kalian semuanya waktu itu, karena aku bakal bikin tutorial makeup sambil boboan ya. Dan ini pastinya itu teknik makeup dari tahun 1200-an kalau nggak salah ya. Jadi makeupnya itu supaya pengantinnya pangling dan nggak boleh ngelihat kaca ya, nggak boleh ngelihat kaca selama proses makeup. Jadi pengantinnya suruh tiduran. Kita tutorial makeup sambil tiduran, udah segitu aja dulu. Nah, udah segitu aja. Terus kita kasih bantal di dada biar makeupnya enak. Oke. Rosa udah dibersihin belum mukanya? Hah? Udah dimandiin? Udah. Kapannya sih? Nah, gengs, tahap pertama di sini aku ingin mengaplikasikan tisu becek ya untuk membersihkan wajahnya yang banyak debu-debu jalanan ini. Nah. Enggak pakai softtek, Ros. Mana? Hah? Katanya dibawain. Nah, kan waktu itu udah dikasih. Bukan kebalik. Nah, pertama-tama kita aplikasikan terlebih dahulu moisturizer AKA pelembab. Ini dari Embryolisse. Terus kita tambahin Pro X Ceung Dam. Dam-dam Ceung Dam Dam Ceung Dam. Oh iya, bisa pangling gitu loh, Ros, kalau pakai ini. Kan belum selesai. Nah, geng, saking berisiknya jadi lebih baik aku dubbing aja ya, geng ya. Aku si suara dan aku voice over. Nah, tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan foundation sekaligus untuk primer hanya untuk bagian matanya saja, untuk dasar eyeshadow yang bakal aku pakai setelah ini ya, geng, pastinya. Hanya bagian mata aja, ingat. Nah, habis pakai foundation, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan bedak tabur AKA setting powder supaya ngeset si foundation naturator tadi yang udah aku mixing biar nggak basah lah pastinya, geng ya. Tapi nggak terlalu kering karena supaya eyeshadownya lebih nempel aja, geng. Kalau terlalu kering nanti eyeshadownya malah nggak terlalu pigmented. Tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan eyeshadow palette-nya dari Clara Cosmetics warna orange, agak coklat-coklat muda itu untuk warna eyeshadow blendingnya, gengs. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya aku aplikasikan warna coklat gelap ya. Coklat gelap ini eyeshadownya kayak eyeshadow blending-blending atau kalau bahasa Jawanya itu gradient eyeshadow gitu loh, gengs ya. Dan selanjutnya kita aplikasikan eyeshadow glitter liquid ini dari LT Pro X Dean. Pastinya gengs ya, warnanya bombastis banget karena memang shade-nya juga bombastis. Terus kemudian aku timpa dengan menggunakan eyeshadow glitter dari paletnya Clara. Eyeshadow shimmer sih sebenarnya, ini warna gold tapi nggak terlalu gold. Warnanya nggak terlalu yang kuning mentereng gitu kan. Karena ini buat akad nikah jadi nggak terlalu mentorok lagi mencolok warnanya, geng. Seperti itu kiranya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan eyeliner serta bulu mata. Ini untuk bulu matanya aku pakai dari RJ Lashes, Rangga Juan Lashes. Oh siap, ya bukan Rangga Juan Lashes ya, geng ya. Ini nomornya berapa ya? Aku lupa. Belum terlalu apal, aku pakai 2
nomor sekaligus ya, dua nomor, maksudnya dua lapis sekaligus dengan nomor yang sama, geng. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat on prosesonya nggak sih, geng? Jadi ini adalah teknik make up zaman bahula, zaman dahulu kala prasejarah, ya nggak juga sih. Masih banyak juga kok make up artis ataupun perias sampai saat ini yang pakai teknik sambil tiduran begini make upnya, karena memang sudah terbiasa. Dan memang kalau menurut aku make up sambil tiduran gini nggak capek kakinya, geng. Cuman pinggang aja yang rada pegel. Seperti itu kiranya. Sudah berapa kali aku ngomong seperti itu kiranya. Nah, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan pensil alis kezayangan Indonesia Raya Merdeka, yaitu pensil alis Viva Cosmetic warna coklatos. Dan kebetulan alis rosa ini memang gak ada ya, geng, ya. Bukan karena dicukur babat habis, memang gak adaan, terus dirapiin dikit aja dah jadinya ya, hasilnya begitu kayak gundul cerundul. Nah, untuk bentuk alisnya sih ini ya standar-standar aja kayak alis Korea, tapi agak lebih Indonesia banget gitu ya, geng, ya. Nah, kita buat frame-nya terlebih dahulu kanan dan kiri pastinya, gengs. Dan warnanya sendiri aku nggak mau bikin warnanya terlalu gelap, karena kalau makeupin wajah yang bentuknya seperti ini nih, kalau terlalu kereng tuh apa, terlalu medok ya alisnya, matanya warnanya terlalu gelap, itu malah terlihat seperti hantu the two aka setan. Kemudian kalau bentuk alisnya sudah ya kira-kira sudah nggak terlalu jauh lah ya, udah saudaraan atau tetanggaan jauh juga masalah lah, kita lakukan pengkoreksian data. Kok pengkoreksian data? Kita lakukan pengkoreksian bentuk alisnya supaya lebih dramatis bagian bawahnya. Aku koreksi dengan menggunakan foundation ataupun concealer, kalian bisa pakai ya, geng, ya. Ini aku pakai concealer atau foundation dari Naturactor yang shade-nya 151, tapi udah aku melted, aku bakar, aku pindahin ke wadah seperti itu, gengs. Dan sel tudelah tudunjut tudunnya supaya kesan di bagian bawah alisnya itu atau eyebrow bone-nya itu enggak medok, ngegaris aneh gitu ya, geng, ya. Makanya kita blending dengan menggunakan kuas ya. Terus aku timpa dengan menggunakan eyeshadow yang warnanya agak warna-warna OB, warna kulit gitu, geng, supaya lebih ngeblend dan lebih perfecto manjut ya, dutaru. Seperti itu kirunya. Itu lama-lama pantennya corona. Kena tadi, corona. Tadinya enggak sakit jadi sakit. Katanya di rokok masarannya. Udah belum panas nih. Dan pastinya setelah kita lakukan teknik jampe-jampe ya, bukan. Maafkan ya, geng, ya. Boleh dibully kok, silahkan aja. Tapi jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semuanya, geng, ya. Kalau aku sebut ini namanya teknik jampe-jampe, tapi jangan dipercaya ya. Kalau percaya itu sama Allah, jangan yang beginian. Dan pastinya ini bukan teknik sembogo. Aku nggak bilang ini teknik sembogo loh, ini teknik jampe-jampe. Kita lanjutkan dengan mengaplikasikan foundation ke seluruh wajahnya. Pastinya yang undertone-nya rada kuning, gengs, di sini ya. Undertone-nya kuning dan warnanya agak gelap sesuai dengan warna kulitnya, cuma namanya wedding ya, kita harus agak naikin warna kulitnya. Warna kulitnya, warna foundationnya dari warna kulitnya, geng. Seperti itu kiranya.
Terus aku lanjutkan dengan mengaplikasikan contour seal to the ler. Bukan ngiler ya, ini concealer. Maafkan hari ini aku lagi banyak agak kayak orang tengleng gitu, geng. Dan pastinya kita blending. Kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan contour, krim contour ya. Ini dari Makeup Store ya, warna coklat, gengs, untuk hidung, tulang pipi dan juga dagu, karena dagunya lumayan panjang aku kasih contour sekalian, gengs. Selanjutnya kita aplikasikan bedak tabur atau setting powder untuk seluruh wajahnya. Hati-hati karena kita sudah mengaplikasikan makeup bagian mata dan alis. Jangan sampai matanya kotor lagi, geng. Makanya kita aplikasikannya dikit-dikit dan pelan-pelan. Dan pastinya harus terset dengan sempurna supaya foundationnya nggak becek dan nggak gampang rontok makeupnya, geng. Dan kita lanjutkan dengan mengaplikasikan bedak padat. Ini aku pakai dari NYX Cosmetics ya, yang warnanya golden-golden begitu. Nanti aku tulis detail produknya, bakal aku tulis di description box di bawah video ini pasti ya, gengs. Tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan contour kering atau setting powder lagi. Powder contour ya, geng ya. Ini dari mana nih aku pakai, gengs? Nanti pokoknya aku tulis di description box ya, geng ya. Dan pastinya kita lanjutkan dengan mengaplikasikan blush on ya. Ini blush onnya warnanya agak peachy-peachy begitu, gengs. Dan pastinya bukan pink, karena nggak akan cocok dengan skin tone dan juga undertone kulitnya, gengs. Dan kita lanjutkan dengan mengaplikasikan lipen setip yang udah aku pindahin jadi palet seperti ini. Kalian penasaran gak sih cara bikin palet yang seperti ini? Palet lipstick, palet foundation, dan sebagainya. Nanti kalau mau aku bikinin tutorial cara bikin palet kosmetik DIY ya gitu ya, geng ya. Pastinya untuk mempermudah kalian, terutama yang tukang make up, aka make up artist, seperti itu kiranya.
Nah, terakhir kita aplikasikan highlighter. Highlighter yang pastinya di bagian tulang pipi, tulang hidung, dan juga situ aja udah. Dagunya gak aku kasih karena udah panjang ya. Seperti itu, gimana? Kalian suka gak? Kalau suka, jangan lupa klik like-nya. Kalau gak suka, dislike aja gak apa-apa. Dan pastinya support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ini gratis, geng. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Cius.